times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed, there's no greater joy, Lord, than being with you. Ini yang kami tahu akan selalu kami alami setiap kali kami ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami menerima ketenangan dan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita yang melimpah. Karena kami yakin saat kami berada dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada pembaharuan. Dan Engkau Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Saat ini juga Roh-Mu mengalir bagi setiap kami yang membuka hati dan menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kasih. Shalom, senang sekali saya bisa menjumpai Anda lewat ibadah online pada hari Minggu ini, tanggal 31 Mei tahun 2020. Saya menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara yang beribadah di GSKI Jemaat Betani Nginden, di GSKI Jemaat Betani Manyar, di GSKI Jemaat Betani Citralen, dan di GSKI Jemaat Betani Sukomanunggal dan seluruh cabang-cabangnya sekota di Surabaya. Saya berdoa kiranya Tuhan menjaga, memelihara, dan terus memberkati saudara dimanapun Anda berada. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menerangi firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Bapa di surga, tolong setiap kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti akan seluruh kebenaran-Mu, sehingga firman Kristus penuh di dalam kami. Roh Kudus, bantu kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus, kejahatan akan dikalahkan dengan kebaikan, kegelapan akan dikalahkan oleh terang, yang putus asa akan memperoleh pengharapan, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus, kami tidak perlu mengejar berkat, karena Engkau sumber berkat itu sudah ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema yang sangat penting, yaitu pencurahan Roh Kudus. Karena pada tanggal 31 Mei ini, seluruh ibadah, seluruh gereja di seluruh dunia lagi sedang merayakan tentang pencurahan Roh Kudus. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi landasan dari khotbah saya, yang saya ambil dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api dan bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, dalam khotbah saya pada hari ini, saya akan menekankan pada ayat yang kedua, secara khusus saya ingin mengajak saudara untuk kita mempelajari satu kalimat yang sangat penting yang berkaitan Roh Kudus, yang digambarkan seperti tiupan angin keras. Namun saudara, sebelum saya membahas lebih dalam akan ayat ini saudara, saya perlu mengajak jemaat untuk kita memiliki sebuah pengakuan tentang Roh Kudus, tentang doktrin Roh Kudus yang sangat hakiki di dalam kekristenan. Ada dua hal yang sangat penting, saudaraku, yang saya ajak saudara untuk kita bersama-sama mendalami tentang pengakuan ini. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu sebagai Allah dan Roh Kudus itu juga sebagai pribadi. Yang pertama, saudaraku, adalah Roh Kudus adalah Allah. Mari bersama-sama, saudara yang ada di rumah, kita mengucapkan kalimat yang ada di depan ini bersama dengan saya sebagai sebuah pengakuan iman yang sangat penting, fondasi yang sangat penting di dalam doktrin Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang setara dan selalu bersama dengan Bapa dan Putra di dalam kekekalan. Soalnya di dalam teks ayat firman Tuhan, ada begitu banyak yang menggambarkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Roh Kudus bagian dari Allah Tritunggal. Anda bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Roh Kudus itu
maha kekal. Ada dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Roh Kudus itu maha ada. Ada dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-7. Roh Kudus itu maha tahu. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Roh Kudus itu maha kuasa. Tercatat dalam Ayub pasal 33 ayat yang ke-4. Roh Kudus itu maha kudus. Roma 1 ayat yang ke-4. Matius 1 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Soalnya saya menggarisbawahi dengan huruf merah atau huruf bata hendak menekankan yang sangat penting dari Roh Kudus sebagai Allah. Dia adalah Allah Tritunggal. Saya akan bacakan ayatnya, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Jadi suatu ada 3 pribadi dalam ayat ini. Kemudian kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Dia adalah Allah yang maha ada. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus itu maha tahu. Dan kalau kita baca dalam Ayub pasal 33 ayat ke-4, firman Tuhan berkata, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Kudus itu maha kuasa. Saudaraku, maha ada, maha kuasa, dan maha tahu adalah 3 aspek yang sangat mendasar untuk menunjuk sebuah keberadaan tentang Allah. Harus ada 3 hal ini. Salah satu itu hilang satu, maka dia tidak dapat disebut sebagai Allah. Soalnya Roh Kudus adalah Allah, itu pengakuan kita yang paling utama. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus juga disebut sebagai pribadi. Dia adalah pribadi, saudara. Mari bersama-sama saya ingin membaca saudara yang ada di rumah, kita membacakan pengakuan iman ini. Roh Kudus bukan suatu kekuatan, suatu energi atau semacam kuasa yang keluar dari Allah. Roh Kudus adalah pribadi. Sama seperti yang dimiliki oleh Bapa dan Putra. Soalnya kalau kita membaca ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, ada begitu banyak menjelaskan bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi. Saudara boleh mencatatnya, tapi saya akan membacakan 2 bagian yang sangat penting yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi. Yang berkaitan dengan kehidupan kita yang paling mendasar. Yang pertama adalah Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, mari bersama-sama kita baca kalau sudah bisa membacanya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Soalnya kalau Roh Kudus itu sebagai sebuah energi, sebagai sebuah kekuatan, maka soalnya sudah tentu energi itu tidak akan bisa berduka. Yang namanya hanya sebatas kuasa tidak akan pernah bisa berduka. Tapi karena dia pribadi, maka dia memiliki perasaan, maka dia bisa berduka. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 3 ayat 16, di situ Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. So, saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai kita saat kita lemah. Saat kita ada di dalam keterpurukan mental yang paling bawah. Saat kita lemah di dalam pengajaran, Roh Kudus akan meneguhkan kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Sudah tentu kalau Roh Kudus itu hanya berupa angin, hanya berupa energi, itu tidak akan kita alami sebagai sebuah kekuatan yang
saya rasakan, kita rasakan oleh satu pribadi yang mulia itu, yaitu Roh Kudus. Saudara, ini adalah pengakuan yang saudara pegang. Sehingga waktu saya nanti menyampaikan firman Tuhan, ketika firman Tuhan berkata, seperti angin keras, saya harap saudara tidak salah mengerti akan apa yang saya ajarkan. Mari kita kembali dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, apa maksudnya seperti tiupan angin keras? Saudara, tiupan angin atau angin saudara di dalam ayat ini itu dipakai dua kali. Yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Yang kedua dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-25. Seperti tiupan angin keras. Hosper, Feromenes, Penoes. Itu dari kata penuai. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 25. Yang berkata seperti ini. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua manusia. Jadi suatu ayat ini memberitahukan kepada kita ketika Roh Kudus digambarkan dengan sebuah fakta seperti angin keras yang memenuhi ruangan itu. Ini bukan sekedar sebuah energi, ini bukan sekedar suatu simbol, tapi betul-betul kenyataan bahwa ada angin yang menggambarkan bahwa pribadi Roh Kudus ada di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Suatu ketika Roh Kudus ada di tengah jemaat, kalau kita baca Kisah Rasul 17 ayat 25, dia akan memberikan hidup lewat nafasnya, memberikan kehidupan kepada setiap orang percaya, kepada gereja. Saku ada tiga hal yang akan kita pelajari dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 2. Seperti tiupan angin keras, Roh Kudus memberikan kehidupan yang seperti apa? Yang pertama, saudaraku, dimulainya sebuah kehidupan baru di bumi, yaitu gereja. Saudaraku, saya teringat dengan Kejadian pasal 1. Khususnya ayat yang kedua. Kejadian pasal 1 itu berbicara tentang awal dari segala sesuatu, berbicara tentang penciptaan, berbicara tentang awal dari alam semesta, awal dari lautan, awal dari bintang di langit, awal dari tumbuh-tumbuhan, awal dari hewan, bahkan awal dari manusia. Dan ayat 2 dikatakan Roh Kudus melayang-layang di bumi. Suatu ciptaan yang baru, sesuatu yang baru muncul ketika Roh Kudus hadir di bumi. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nanti Anda boleh baca di rumah. Ketika manusia itu dibentuk oleh Allah dengan tanah liat. Lalu kemudian diberikan nafas. Yaitu angin dari Tuhan kepada manusia. Maka ada satu kehidupan yang baru. Manusia bukan sekedar tanah liat. Bukan sekedar patung, tapi ada suatu kehidupan yang baru. Mari bersama-sama kita melihat sebuah peristiwa yang lebih sama mirip di dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Ketika Roh Kudus memenuhi ruangan itu, terjadi suatu kehidupan yang baru yang disebut dengan gereja. Saudara, gereja menjadi satu keberadaan yang baru. Yang berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain atau organisasi-organisasi yang lain. Perbedaan gereja dibandingkan dengan yang lain.
Kalau yang lain, saudaraku, dikuasai oleh manusia. Perusahaan dikuasai oleh manusia. Kekuasaan dalam sebuah negara dikuasai oleh manusia. Tapi tidak dengan gereja. Gereja sangat dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus hadir di dalam baitnya yang kudus. Sebagai pusat di mana manusia harus menyembah dia. Saya akan bacakan suatu surat Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kata kamu di sini itu jamak. Ini menunjukkan gereja. Gereja yang bukan dalam arti gedung. Tapi gereja, kumpulan dari orang-orang yang percaya di suatu tempat. Atau kalau saya boleh kaitkan dengan teknologi sekarang, itu kumpulan orang-orang percaya yang beribadah bersama-sama di berbagai tempat yang berbeda rumah melalui media elektronik. Dan kita berdoa bersama, ketika kita menyembah bersama, ketika kita mendengarkan bersama, sekalipun berbeda tempat, itu namanya gereja. Soalnya kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa masuk, bisa keluar. Ketika umat Tuhan, ketika pemimpin pada saat itu, di dalam perjanjian lama, mereka mendukakan hati Tuhan, Roh Allah keluar. Ketika ada orang yang dipilih menjadi pemimpin, Roh Allah masuk. Ketika pemimpin itu berbuat dosa, dia berzina. Ketika pemimpin itu memberontak, setelahku, maka Roh Allah akan keluar. Keluar masuk, saudara. Saya ingin minta pada saudara, bahwa di dalam perjanjian baru, tidak seperti itu. Firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 16, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu, kata diam atau berdiam dalam bahasa aslinya, itu di dalam bentuk present. Artinya Roh Kudus bukan sudah hadir pada masa lalu. Atau Roh Kudus akan hadir pada masa yang akan datang. Roh Kudus hadir sekarang. Setiap hari ada di tengah-tengah kita. Dan kita adalah baitnya. Dan ini sesuai dengan apa yang digenapkan oleh Yesus. Yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Mari yang di rumah kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ada seorang yang bernama Ignatius, ya, Santo Ignatius, ya. Dia pernah menulis satu perbedaan tentang gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus dan gereja yang tidak ada Roh Kudus. Apa perbedaannya, saudara? Gereja yang tanpa Roh Kudus, maka umat Tuhan yang beribadah, yang menyembah, akan merasakan Tuhan itu begitu jauh. Gereja yang tanpa Roh Kudus, maka Kristus itu hanya bicara tentang masa lalu hidupku. Ya, dulu dia pernah menebus saya. Dulu dia pernah menyelamatkan saya. Sekarang, bagaimana? Banyak orang saudaraku merasa bahwa Kristus tidak hadir dalam hidup saya sekarang ini. Ignatius juga berkata, gereja yang tanpa Roh Kudus adalah gereja yang memberitakan Injil dengan huruf-huruf yang mati, yang tidak punya kuasa membawa orang. Yang tidak punya kuasa membawa orang kepada Tuhan yang menebusnya. Dia juga mengatakan, sebuah gereja tanpa Roh Kudus, gereja itu hanya sebatas organisasi. Ya, tidak ada bedanya dengan
organisasi-organisasi yang lain. Gereja yang tanpa Roh Kudus, kata Ignatius, berkata, maka akan ada otoritas. Orang-orang yang duduk sebagai pemimpin akan selalu memperdayakan bawahannya, akan memperdayakan jemaat, akan memerintah dengan otoriter. Roh Kudus, gereja yang tanpa Roh Kudus, sebuah misi akan menjadi sebuah propaganda politik. Gereja yang tanpa Roh Kudus akan membuat liturgi sebagai sebuah nostalgia yang hanya mengingatkan kita tentang hal-hal yang manis bersama dengan Tuhan pada masa lalu. Roh Kudus tanpa, maksud saya, gereja tanpa Roh Kudus, maka kehidupan Kristen diperbudak oleh moralitas, diperbudak oleh ketakutan. Tapi beda suatu dengan sebuah gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang di dalamnya ada Roh Kudus. Allah akan menjadi begitu dekat ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan. Allah itu begitu dekat, saudara. Gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus, maka Kristus akan menjadi pribadi yang menyertai saudara. Dia selalu ada bersama dengan Roh saudara. Dan Roh Kudus akan selalu mengajak kita, membawa kita untuk melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus, gereja itu adalah gereja yang hidup. Gereja yang akan memuliakan Tuhan, bukan manusia. Ignatius juga berkata lebih lanjut, sebuah gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus, maka yang namanya figur otoritas bukan memperdayakan, tapi memberdayakan jemaat. Memberdayakan orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga mereka boleh bertumbuh kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus, maka yang namanya misi gereja akan menjadi misi yang akan menolong orang-orang tanpa sebuah agenda propaganda politik. Gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus, maka yang namanya liturgi akan menjadi sebuah ingatan yang indah, tapi sekaligus sebagai sebuah respon yang hidup, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus akan membuat umat Tuhan. Dia berbuat baik bukan karena takut dihukum. Tapi dia berbuat baik karena dia tahu Roh Kudus akan membantu dan menolongnya. Soalnya itulah perbedaan sebuah gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus, yang satu tidak ada Roh Kudus. Ini bagian pertama, saudara. Jadi berbicara tentang tiupan angin yang keras di rumah itu, di tempat itu berbicara tentang dimulainya sebuah kehidupan yang baru, yaitu gereja yang hidup. Yang kedua, saudara, apa arti dari ayat yang kedua, Yesus pasal yang kedua, tiupan angin yang keras yang memenuhi tempat itu? Yang kedua itu berbicara tentang dimulainya kehidupan baru, yaitu multiplikasi kelahiran baru. Soalnya kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi ketika seseorang itu percaya pada Yesus dan dibaptis, dosanya akan diampuni dan dia akan menerima karunia Roh Kudus. Suatu karunia diterima oleh 3.000 orang yang bertobat, terjadi satu multiplikasi. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 1, ya,
Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Soalnya kita akan melihat dalam ayat itu, saudara, bahwa orang yang ada di rumah itu berjumlah 120. Sementara di dalam Kisah Rasul pasal 2, itu berbicara tentang angka 3.000 orang. Terjadi sebuah multiplikasi. Bukan sekedar multiplikasi orang, saudara. Bukan sekedar perpindahan agama. Tetapi orang-orang yang baru ini, mereka memiliki, mereka menerima karunia Roh Kudus. Saudara, karunia Kudus yang utama. Saya ulang lagi, saudara, karunia Roh Kudus yang paling utama adalah saudara mengalami kelahiran baru. Saudara diciptakan kembali menjadi ciptaan baru oleh Roh Kudus. Saudara, buat apa kita memiliki karunia memimpin, tapi hati kita belum diperbarui? Buat apa kita memiliki talenta bernyanyi, talenta bermain musik, atau talenta apapun, saudara, tapi kalau hati kita belum diperbarui? Saudara, betapa pentingnya kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6, seseorang yang tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah, segala kemuliaannya, segala kebaikannya, segala keindahannya. Yohanes 3 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa ditekankan kamu harus dilahirkan kembali? Saudara, ada seorang pengkhotbah yang bernama E.W. Pink. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Mengapa orang-orang berdosa memilih suatu kehidupan yang senang akan dosa? Dikatakan begini, karena manusia menyukainya. Manusia memilih sesuai dengan sifat alamiahnya yang sudah jatuh dalam dosa, yang telah dirusak oleh dosa. Itu sebabnya sebelum manusia memilih apapun atau menyukai yang bersifat ilahi dan rohani, suatu natur harus ditanamkan kepadanya. Dengan kata lain, harus dilahirbarukan kembali. Seorang punya talenta, talenta nyanyi, saudara. Kalau dia belum dilahirkan kembali, maka pelayanannya akan bisa merusak gereja. Perlu dilahirkan kembali. Saudara, John Wesley mengatakan seperti ini, saudara. Kita langsung ke dalam bahasa Indonesia saja. Adalah Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah dalam hati mereka. Bayangkan, saudara, kalau kita punya karunia, kita punya talenta, kita punya posisi di dalam gereja atau dalam organisasi apapun, hati kita dipenuhi dengan kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Maka apapun yang kita punya akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan kasih akan semua manusia. Dengan demikian memurnikan hati mereka dari kasih akan dunia, dari hawa nafsu daging, dari keinginan mata dan keangkuhan hidup. Hanya oleh Roh Kudus mereka dibebaskan dari marah dan kesombongan, dari segala sifat yang keji dan brutal. Saudara, gereja mula-mula di dalamnya terdiri dari orang-orang yang sudah lahir baru, yang diciptakan baru oleh Roh Kudus, yang memiliki kecenderungan untuk memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Yang memiliki sebuah kecenderungan untuk berbagi kasih, bukan hidup di dalam egois. Saya berdoa, saudara, Anda jemaat YSKI di kota Surabaya, Anda memiliki hati yang baru di dalam Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, apa arti dari
Firman Tuhan yang berkata, Kisah Rasul pasal 2, ayat yang kedua, bahwa tiupan angin keras itu memenuhi ruangan itu. Yang ketiga, saudaraku, dimulainya sebuah kekuatan baru di bumi, yaitu pasukan rohani. Bukan pasukan bersenjata, saudaraku. Bukan pasukan yang punya pentungan, bukan. Tapi pasukan rohani dari kerajaan Allah. Soalnya orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka memiliki sebuah latar belakang tentang peranan roh Allah. Di dalam kelemahan, di dalam kehancuran adalah memberikan kekuatan, keperkasaan. Kalau kita baca dalam Yeskil pasal 37 ayat 1 sampai 10, itu konteksnya di mana Nabi Yeskil melihat tulang-tulang yang kering dari umat Tuhan yang ada di lembah. Mereka yang sudah mati, mereka bisa apa? Mereka sudah menjadi tulang. Mereka sudah hancur di sana. Enggak ada harapan. Enggak ada kekuatan. Tetapi, Yeskil melihat ada hembusan dari roh Allah kepada tulang-tulang itu. Sehingga tulang-tulang yang menggambarkan umat Tuhan yang tidak berdaya. Bangsa Israel yang kehilangan masa depan. Karena ada tiupan angin dari roh Allah itu. Maka muncullah urat-urat. Kemudian daging yang bergerak dan mengikat seluruh tulang itu. Dan kemudian bangkitlah sebuah kelompok manusia yang gagah perkasa. Sebuah gambaran ini berbicara tentang ada sebuah kekuatan yang dahsyat, sebuah kekuatan yang baru yang muncul di tengah kelemahan dan kehilangan pengharapan. Yeskil pasal 37 ayat 10 berkata seperti ini. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Saya ulangi lagi saudaraku. Suatu tentara yang sangat besar. Tuhan ubah kelemahan menjadi kekuatan. Tuhan ubah tulang belulang menjadi tentara manusia yang gagah perkasa. Soalnya, kisah para rasul mencatat sebuah pasukan rohani yang dimulai dari 120 orang yang ada di ruangan itu. Mereka adalah orang-orang yang tadinya begitu putus asa karena melihat gurunya tersalib. Mereka adalah orang-orang yang sepertinya gak punya harapan bagaimana mereka bisa menjadi kuat dan berkat ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah kekuatan agama Yahudi yang sangat besar. Tapi ketika tiupan angin yang keras yang memenuhi ruangan itu, Anda tahu, Roh Kudus lagi sedang memberikan kuasa kepada mereka. Dunamos itu bicara tentang kuasa yang menyertai mereka. Roh Kudus yang menyertai mereka. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada mereka. Roh Kudus yang memperlengkapi mereka dengan senjata-senjata rohani yang hebat dan dahsyat. Soalnya kalau kita membaca di dalam beberapa ayat sebenarnya banyak sekali suatu. Ya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Tapi ini saja yang saya ingin berikan kepada saudara. Roh Kudus berikan kepada umat Tuhan pada saat itu. Gereja mula-mula. Senjata apa saudara? Bukan tombak. Bukan panah. Bukan ketepel. Bukan ketopong. Tapi Roh Kudus berikan kepada mereka karunia berbagai bahasa untuk mempersaksikan Yesus kepada orang-orang di seluruh dunia melalui bahasa yang dapat mereka mengerti. Roh Kudus memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia mujizat yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan.
Roh Kudus yang mengingatkan akan firman yang dipelajari. Suatu ketika Petrus diperhadapkan dengan sidang pengadilan dari mahkamah agama pada saat itu. Petrus bisa berbicara dengan lancar dan Roh Kudus mengingatkan kembali firman Tuhan yang pernah dipelajari. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu yang menyidangi murid-murid Yesus, mereka sadar ada firman Tuhan dalam perjanjian lama yang mensupport mainan mereka. Ada roh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak dikuasai oleh roh ketakutan, tapi roh keberanian. Mereka diberikan roh kesatian dan sejiwa dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Tidak ada perpecahan, saudara. Tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Ada satu kesatian, kedekatan satu dengan yang lain. Roh Kudus juga mempelajari senjata apa? Itu roh yang peka terhadap penipuan dan kepalsuan. Gak bisa membohongi gereja, saudara. Gak bisa membohongi. Ketika Anda berdusta kepada pemimpin, Anda mendustai Roh Kudus. Dan pemimpin yang diperlengkapi, yang disertai oleh Roh Kudus, peka akan hal itu. Dan para pemimpin atau jemaat waktu itu sangat peka terhadap sebuah ajaran. Tidak mudah untuk menerima ajaran manapun. Dipelajari dengan sungguh-sungguh. Apakah ini palsu atau asli? Apakah ini benar atau salah? Dipelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi gereja mula-mula diperlengkapi oleh Tuhan. Roh yang peka terhadap penipuan dan kepalsuan. Roh hikmat, Kisah 6 ayat 9-10. Ketika Stefanus, salah satu diaken yang diangkat oleh gereja pada saat itu, dia berdebat tentang kebenaran dari orang-orang yang sangat pandai. Stefanus dapat memenangkan perdebatan itu. Hikmat dunia tidak bisa mengalahkan hikmat Allah. Hikmat Allah mematahkan hikmat dunia. Kalau kita baca lagi dalam Kisah Rasul 7 ayat 60, ada roh pengampunan, bukan roh kebencian, bukan roh dendam. Ketika Stefanus dirajam, sebelum dia mati, dia bilang begini, ya Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Ada roh pengampunan. Ada roh yang berkuasa atas roh jahat. Kisah 8 ayat 7. Kisah 16 ayat 16-18. Roh jahat gak bertahan. Gak bisa bertahan. Di hadapan orang yang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Setelah saya teringat akan sebuah cerita dari rekan saya. Ketika dia melakukan perjalanan ke Kalimantan, saudara. Dia sangat kaget. Waktu dia lakukan pembinaan, ada seseorang mantan pemimpin agama dari seberang itu yang punya besar pengaruhnya, yang punya ilmu-ilmu, yang bertobat. Soalnya ketika ada pembinaan, orang yang bertobat ini, soalnya dia menceritakan, saya paling gak suka dengan orang-orang yang non-agama saya. Saya akan menggunakan kekuatan-kekuatan, kuasa kegelapan untuk mengusir. Saya akan menggunakan dengan berbagai intrik untuk membuat mereka nggak betah ada di daerah saya. Dan memang terjadi soko dan begitu banyak orang-orang yang akhirnya pindah. Nggak tahan soko oleh karena diganggu oleh kuasa kegelapan. Nggak betah soko oleh karena diganggu dengan cara-cara yang tidak elok sebenarnya. Tapi soko dia bersaksi, ada satu kumpulan yang sangat sedikit orangnya yang setiap minggu beribadah ke gereja. Setelahku dia mengirim santet, dia mengirimkan ilmu sihir kepada gereja ini, saudaraku. Apa yang terjadi? Nggak empan, saudara. Ketika umat Kristen ini diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara tidak elok, mereka tetap tersenyum, mereka dengan penuh kasih, mereka tetap membagi berkat, mereka tetap berbaik kepada kami. Akhirnya, saudara, si orang ini bingung. Lalu dia bertanya kepada pemimpin dari gereja itu.
kamu punya ilmu sihir apa yang membuat ilmu sihirku ini tidak mempan atas gerejamu dan orang-orang Kristen? Sagu pemimpin itu hanya bilang dengan sederhana, saya memiliki Roh Kudus dan Yesus dalam saya. Allah inilah yang melindungi kami. Allah ini yang membuat kami berubah menjadi orang yang menjadi berkat ketika kami diperlakukan secara tidak adil. Suatu orang ini akhirnya bertobat suatu, dan orang ini terima Yesus, ikut pembinaan, dibaptis. Anda tahu berapa bulan kemudian dia membawa 120 orang pengikutnya untuk menerima Yesus. Suatu Roh Kudus memperlengkapi gerejanya, memperlengkapi orang-orang percaya dengan roh yang berkuasa atas roh jahat. Suatu Roh Kudus juga memperlengkapi bukan saja hal yang spektakuler, yang kelihatannya wah, mukjizat, tanda-tanda ajaib, karunia berbahasa, dan sebagainya. Tapi suatu kalau kita membaca dalam Kisah pasal 20, ayat 22 sampai 23, Roh Kudus juga memperlengkapi seorang yang bernama Paulus, yaitu roh yang rela untuk menderita bagi Kristus. Saudara, inilah senjata-senjata yang dimiliki oleh gereja mula-mula. Dan saya percaya bahwa senjata-senjata ini juga diberikan buat saudara pada hari ini. Tidak berhenti pada masa lalu. Cuman pertanyaannya saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki senjata-senjata ini? Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 32. Ini adalah jantung dari kisah para rasul yang berbicara tentang gereja menjadi saksi, Kisah 1 ayat 8, dan juga diulangi dalam Kisah 5 ayat 32 dengan kalimat yang berbeda. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saya ulangi lagi, orang yang mentaati Dia. Saya bertanya kepada para pemimpin di GSKI, Jemaat Petani Nginden, dan yang ada di seluruh kota Surabaya, apakah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang mau mentaati pimpinan Roh Kudus? Menjadi jemaat yang mau mentaati pimpinan Roh Kudus? Menjadi pribadi yang taat pada pimpinan Roh Kudus? Roh Kudus akan berikan itu, semua senjata itu, bagi kita semua. Saudara, sebagai penutup, saya ingin kutip apa yang dikatakan oleh John Piper yang berkata seperti ini. The Holy Spirit is not dwelling in you for nothing. He means for you to be holy. Roh Kudus tidak tinggal dalam hidupmu hanya untuk begitu saja. Atau sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada artinya. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri saudara, itu berarti Dia ingin saudara menjadi kudus. Dan saya berdoa, biarlah Anda menjadi jemaat yang mengkuduskan kota Surabaya dengan cinta Allah, dengan kasih Kristus kepada semua orang. Selamat hari pencurahan Roh Kudus, selamat hari jadinya gereja-gereja di seluruh dunia pada tanggal 31 Mei ini. Tuhan berkati saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Hari ini Tuhan kami pelajari tiga hal yang sangat penting tentang pencurahan Roh Kudus. Dimulainya sebuah kehidupan baru yang namanya gereja. Dimulai sebuah multiplikasi kelahiran baru dari anak-anak Tuhan, di mana gereja terus berkembang secara kuantitas rohani. Dan kami bersyukur Tuhan, di hari pencurahan Roh Kudus itu dimulai sebuah keberadaan pasukan yang besar, pasukan yang memberikan pengharapan kepada dunia, pengharapan siapapun, dan pasukan yang mengalahkan kerajaan kuasa kegelapan. Kami percaya itu diberikan kepada umat-Mu secara khusus buat GSKI, Jemaat Nginden, Jemaat Suko,
jemaat Citra, jemaat Manyar, dan dimanapun GSKI berada. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan pada anak-Nya Yesus. Yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Segenap hati bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Oh, Kau memberi
hatiku bersyukur, hidupku memujimu. Haleluya.